Okey, sekarang ni Syasha berada di lokasi meletup Neo Damansara untuk Retro Havoc. Nampak tak ada kereta retro kat sini. Ada motor-motor retro yang dipamerkan. Bukan sahaja dipamerkan, tapi turut dipertandingkan. Ha, kalau nak tahu apa yang meletup kat sini, tak nak cerita banyak. Jom kita tengok apa yang meletup. Apakah objektif Retro Havoc? Kita dah bekerjasama dengan banyak kelab kereta, kelab motor untuk mengumpul balik kereta-kereta lama dan kereta-kereta yang susah nak keluar dekat jalan. Apa hadiahnya? Okey, kita ada macam-macam hadiah. Ada yang kita dapat duit, ada dapat skor rim, ada dapat medal, sijil confirm bus, semua dapat sijil. Yo, I all baru nak feeling-feeling zaman retro-retro, yo. Nak tanya ni, apa Acik buat kat sini? Sibuk-sibuk pergi shooting-shooting. Ada pula kat sini masa bertanding ke? I am Retro Havoc, satu program yang sangat-sangat best. Di mana menghimpunan kereta-kereta lama yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh semua penggemar kereta-kereta lama. Anda nak tanya ni kereta jenis apa ni? Ini Datsun B210 nama dia. Dah berapa lama dah simpan ni? Saya tak simpan. Sebenarnya ini adalah kereta saya beli di Sungai Buloh. Jadi apa pendapat Acik tentang Retro Havoc? Pendapat saya sangat baguslah sebab ianya membuka mata kepada semua warga-warga penggemar-penggemar kereta. Kadang-kadang barang yang lama tu akan menjadi satu value yang sangat-sangat tinggi.